Dan masih bersama Gary Limanata. Dia ini adalah co-founder dari StickEarn.com. Bro, sekarang mau nanya nih, buat smart listeners dan sahabat Sonora yang selalu atau banyak orang lah di luar sana pengen punya bisnis tapi yang paling berkendala paling besar adalah modal, men. Ini kalau ngelihat dari profilnya co-foundernya StickEarn, ini semuanya udah tajir melintir nggak karu-karuan nih, gitu kan? Nah, tapi coba dijelasin dikit ya, apakah kalau dari pengalamannya gitu, apakah memang modal adalah segala-galanya atau enggak sih sebenarnya? Dibilang segala-galanya juga enggak, cuman perlu yes, sangat besar yeah. Kontribusinya gitu, okay. Karena kita merasa dengan adanya modal kita bisa bertumbuh jauh lebih cepat, okay. Gitu. Kalau boleh cerita sedikit, waktu kita awal mulai StickEarn, modal kita nggak besar. Berapa triliun? Nggak bercanda, kalau ngomong sama orang tajir melintir, nanti saya ngomongnya miliaran diketawain lagi. Triliun aja langsung? Nggak, kita berapa ratus juta aja. Oke, okay. Serius? Ya, karena kita tidak perlu sewa tempat. Oh, tempat okay. Sharing dengan Shiba. Oke. Okay. Kita nggak perlu punya terlalu banyak tenaga pekerja, karena sharing dengan Shiba. Oke. Okay. Gitu. Jadi benar-benar kita mulainya adalah sharing sebisa mungkin pakai resources yang udah ada. Resources dulu. Yang udah ada. Oke. Okay. Gitu. Jadi jangan mulai sesuatu yang kamu harus belajar jauh dulu. Ternyata wah nggak bisa. Oke. Okay. Gitu. Jadi kita benar-benar build up dari sesuatu yang kita udah tahu, udah bisa, udah ngerti lah. Gitu. Oke. Okay. Dan kita sangat percaya kalau pertama kali mulai suatu perusahaan itu harus as lean as possible. Lean itu ramping banget, yeah. Gitu. Bootstrapping lah istilahnya, yes, ini ya sekarang ya. Jadi maksudnya gini, mungkin kan banyak orang nih, dia mau bisnis apapun lah. Let's say misalnya dia mau bikin restoran, gitu. Yeah. Dia langsung mikirnya, saya mau punya kayak Duck King. Yes. Gitu kan? Yes. Yang ada di Grand Indonesia mungkin luasnya sekitar 500 square meter, yeah. Gitu. Pengennya kayak gitu. Yeah. Ya kalau pengennya kayak gitu ya mungkin nggak mulai-mulai kali ya. Gitu. Kenapa nggak mulai dari kecil dulu kan? Karena at least belajar dulu lah gitu. Jadi yeah. Kalaupun gagal ya gagalnya nggak gede-gede dulu. Gitu. Yeah. Bener nggak sih? Balik lagi kita lihat kapasitas sih. Kalau misalnya diri sendiri merasa oh saya punya uang sebesar itu untuk nyemplung di restoran, silakan. 500 meter silakan. Yeah. Tapi kalau saya punyanya kapasitas untuk mulai di warung, yeah. Saya nggak bisa masuk ke Indonesia. Mikirnya ke Indonesia terus nggak akan jalan. Oke. Okay. Gitu. Jadi mulailah di warung. Kalau misalnya di warung kamu melihat ada possibility untuk scale up, yeah. Untuk bertumbuh lebih besar, lihat Warung Pintar hari ini. Yeah, Warung Pintar dari yang mungkin satu warung, dua warung, tiga warung, sekarang sudah 1000 warung. Yeah. Jadi apapun adalah kita nggak perlu sampai memaksakan diri. Punya dream yang gede, oke, harus, bagus. Harus, wajib gitu, wajib ya. Tapi memulainya itu bukan berarti langsung, wah pinjam duit kiri kanan, yes. Anggap aja. Karena gini, yang nanti mungkin abis ini kita bahas adalah lebih ke mindset dan mental yang tepat untuk yeah. Menjadi seorang entrepreneur. Karena kalaupun yang saya nggak punya uang, saya pengen bikin kayak ducking di Green Indonesia. Saya ketemu teman-teman, saya galang dana, dapatlah duitnya. Tapi kalau mentalnya dan mindsetnya nggak kuat, saya buka ducking segede ducking, itu chance bangkrutnya juga gede. Karena benar. Memang belum siap kitanya, benar. Kapasitasnya tadi balik yeah. Belum siap. Benar. Makanya belajar dulu dari kecil-kecil ya. Yes. Nah. Oke, sekarang menurut Mas Yeri sendiri, mindset sama karakter seberapa penting? Atau mental yang kuat seberapa penting untuk menjadi seorang pengusaha? Sangat penting. Mental itu apalagi memulai suatu perusahaan, mental yang kita selalu pegang itu jangan sampai it fails. Gitu. Yeah. Jadi kita sangat takut itu. Kita akhirnya nggak bisa bayar kita punya employee gitu. Bukan ketakutan karena nanti gengsi dong itu nomor sekian, tapi lebih ke bagaimana kita takut ini banyak orang yang bergantung sama kita, bener. Banyak karyawan kita, yes. Ya itu yang selalu menjadi pemikiran entrepreneur jadi prioritas pertama ya. Ya, jadi kita juga sangat menjunjung tinggi humility ya di dalam perusahaan kita. Kita nggak mau dianggap sebagai kamu adalah bos. No, we are leader. Gitu. Leader itu bukan di depan, tapi leader di belakang dorongin orang. Gitu. Yang kita lakukan dorongin ke jurang. Dorong ke arah yang benar okay, gitu. Okay. Jadi emang dari awal waktu itu kita waktu mulai StickEarn kita dapat order untuk langsung dikerjakan di 5 kota. Oke. Okay. Waktu itu employee kita cuma 10 orang dan kita harus kerja Jakarta dan beberapa kota. Gimana caranya? Gimana caranya? Kita tambah 4 orang. 4 orang ini adalah founders.
Jadi setiap founders kita terbang ke kota masing-masing. Kita ke Pak Hartanto yang mungkin dia owner of perusahaan manufacturer terbesar di Indonesia. Dia terbang di Makassar. Dia di sana stay di tempat parkir, nungguin driver. Training driver. Gitu. Dan benar-benar itu kita mulai dari nol. Kita benar-benar mouth to mouth. Kita benar-benar datengin driver satu persatu, kumpulin driver satu persatu, ketemu dengan komunitas ini dan itu. Dan kita dari sana kita bertumbuh. Jadi kita tahu di lapangan kendalanya apa. Kita tahu dari awal gimana susahnya ambil cari driver, gimana susahnya daftarin driver, ngajarin mereka aplikasi, bayar mereka. Jadi ini yang jadikan kita pelajaran untuk step berikutnya. Begitu kita udah punya orang yang cukup untuk dikirim ke sana, kita di back office kita mikir, itu proses yang selama ini saya lakukan kelamaan. Nah, saya harus ilangin improve-nya. Kita cari pain points-nya, kita ilangin pain points tersebut. Dari kita pendaftaran 20 menit, kita rubah menjadi cuma 1 menit. Wow. Gimana caranya? Kita cari caranya. Oke. Okay. Gitu. Jadi benar-benar kita di back office is like a problem solver gitu. Okay. Kita tahu problemnya di mana-mana aja, pain points di mana aja. Kita ancurin satu persatu. Nah, itu bisa tahu itu semua karena memang terjun ke lapangan. Kita di lapangan. Di awalnya kan. Benar. Oke, okay. Nggak ada perasaan gengsi. Gini loh, banyak anak-anak muda yang, wih, saya punya duit 200 juta, men. Di tabungan ada 200 juta nih, gede nih, mau bikin usaha gitu kan. Terus yang gengsi dong, kalau saya harus tadi apa, sorry, nunggu-nunggu di tempat parkir, nungguin driver. Mendingan saya hire orang, gitu. Ya, gimana tuh kalau punya mental kayak begitu? Untungnya kita satu teman-teman semua nggak ada yang punya perasaan, wah saya nggak seharusnya melakukan ini. Memang iya, saya nggak boleh, bukan lebih ke nggak seharusnya, tapi saya nggak boleh melakukan ini. Karena kedepannya saya nggak boleh, harus melakukan something else, ya, gitu. In the bigger picture. Yes, tapi untuk awal kita harus melakukan itu untuk tahu apa yang terjadi. Tapi gengsi sih, gimana cara ngilangin gengsi kalau gitu? Wah, saya bingung ya. Waktu itu mikirnya bukan gengsinya, bukan gengsi, tapi saya harus sukses, gitu. Yeah, saya harus melakukan ini, problem, gitu. Solving problemnya. Jadi ada sedikit ada perasaan di dalam tuh, wah gimana caranya saya harus whatever melakukan it, semua whatever ini it whatever takes, it takes whatever it takes untuk get the jobs done gitu. Yes. Ya oke okay, oke okay. Ya jadi satu cerita aja, saya pernah waktu itu perusahaan emang masih belum gede ya. Cuman saya desainer saya butuh iMac, butuh PC iMac gitu. Jadi saya cari emang, OLX. Emang desainer tuh rese ya, minta-minta. Mintanya iMac. Ya. Jadi saya cari di OLX. Saya ngelirik dulu nih ke desainer. Oke, saya cari di online, saya ketemu nih harganya murah bekas. Gitu. Okay. Saya ajak ketemu orangnya. Oke, okay, ketemu di hotel ini. Saya kira dia udah bawa. Ternyata orangnya aja yang muncul. Ayo Pak, ikut saya naik sepeda motor ke rumah saya. I'm like, sure, saya kira jauh. Yeah. Ya udah, saya kira nggak terlalu jauh. Yeah. Oke lah, lumayan naik sepeda motor ya 6 menit lah, 7 menit. Saya nggak pernah naik sepeda motor, jarang lah. Nggak bisa setir saya sepeda motor. Sama. Saya sampai di sana, saya ambil iMac-nya, terus saya mikir, gimana saya pulangnya? Iya benar. Kan gede tuh iMac, saya masih gotong kan. Saya gimana pulangnya? Saya nggak mungkin jalan ke depan sana, gotong keberatan. Ya udah digotong lagi pakai sepeda motor sama dia. Jadi saya peluk iMac sambil saya mikir, kenapa saya nggak beli di Mac Store? Emang lebih murah setengah harga sih. Cuma kayak ya udahlah, whatever it takes gitu. Kayak di Avengers, whatever it takes gitu. Ya itu sampai benar-benar saya balik ke office, saya kayak, ini gua habis naik motor ambil ini. Terus kayak, lu jagain bener-bener, jangan sampai scratch. Lu jagain bener-bener. Saya udah pertaruhin nyawa nih untuk ini. Itu suatu hari tuh Mac itu tuh akan dikacain gitu kan, ditaruh di museum gitu ya. Oke. Jadi ya balik lagi ya. Jadi kalau ngomongin jadi entrepreneur itu, buang jauh-jauh ngomongin soal ego ya. Soal gengsi tuh jauh-jauh dulu deh ya. Aduh, itu udah gak kepikiran sama emang sama sekali gak boleh sekali ada ya? Gak boleh ada gitu. Meskipun udah besar pun gak boleh ada itu. Oke, okay. Gitu. Stay jadi, humble ya. Jadi yang kita selalu bawakan di, kan kita setiap 3 bulan itu ada town hall ya dengan semua employee gitu. Ada yang bertanya, gimana caranya bisa sukses until today gitu. Humility gitu. Kita gak boleh jadi orang yang arogan gitu. Jadi bener-bener siapapun yang kita ketemu itu pasti dia akan memberikan something untuk kita. Tapi kalau kita arogan, dia udah kayak males ah. Betul. Ini orang sombong banget. Nah, itu yang kita nggak pernah mau show ke everyone. Emang dalam suatu hari, dalam hati kan kita selalu memikir, oh, apa yang bisa kerjain sama ini orang ya. Nah, kita juga menilai orang. Orang juga menilai kita, gitu. Jadi yang selalu saya info ke mereka adalah, kamu harus punya integritas dan humility. Well, in a way, jangan merasa kamu lebih rendah dari mereka. Cuman kamu merasa kayak,
yeah, I can get something from there gitu. Dari jangan arogan lah istilahnya. Yeah. Seperti itu. Jadi orang yang belagu, orang yang sombong enggak ada gunanya. Iya. Yeah. Jadi sebel sama bener, lu. Benar sih? Benar. Kalau kita baik sama orang, kita punya hati itu yang baik, kita bisa respect semua orang. Yes. Kita akan punya teman yang banyak dan teman-teman kita akan bantuin kita ke arah sukses, benar enggak yes sih? Dan sukses bareng-bareng lah. Benar. Oke, okay, oke. Okay. Alright, don't go anywhere.